Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto menyampaikan pidato perdananya usai penetapan sebagai presiden terpilih oleh KPU. Di sela pidatonya, Prabowo berjanji di masa kepemimpinannya untuk membawa Indonesia mengentaskan kemiskinan di segala aspek. Argumen adu gagasan, adu solusi, tapi tujuannya harus sebesar-besarnya kepentingan, kebaikan, kesejahteraan, kemakmuran rakyat kita. Itu tujuan kita. Kita harus menjaga keutuhan bangsa, menjaga kekayaan negara, mengolah kekayaan negara untuk sebesar-besarnya dirasakan oleh rakyat, menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, menciptakan lapangan kerja yang baik, dan memberantas korupsi. Korupsi yang sangat membahayakan bangsa dan negara. Ya, pemirsa, ada momentum hangat dalam penetapan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi presiden dan wakil presiden terpilih di Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum. Usai Prabowo Gibran menerima dokumen salinan berita acara dan ketetapan KPU dari Ketua Hasyim Asyari, keduanya menuju tempat duduk yang bersebelahan dengan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Kedua pasangan tersebut saling berjabat tangan. Saat bertatapan dengan Anies, Prabowo menggenggam erat lawan politiknya dalam Pilpres 2024. Sikap Prabowo disambut tawa oleh Anies Baswedan. Dan sebelumnya, pemirsa, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menghadiri penetapan presiden dan wakil presiden terpilih di kantor KPU RI. Ya, mereka hadir sebagai undangan dan memberikan selamat kepada Prabowo Gibran. Anies tiba di kantor KPU bersama dengan Muhaimin Iskandar. Kedatangan Anies dan Muhaimin sebagai undangan KPU dalam penetapan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wapres terpilih 2024-2029. Anies mengatakan kehadirannya bersama dengan Muhaimin sebagai bentuk penghormatan terhadap proses pemilihan umum yang telah berjalan. Di dalam kantor KPU, Prabowo Subianto dan Gibran juga bersalaman serta memeluk Anies Muhaimin. Pak Anies, apa kabar? Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo tidak menghadiri acara penetapan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden Wakil Presiden terpilih 2024-2029. Ya, Ganjar mengaku tidak mendapat undangan dari KPU. Enggak diundang. Sampai hari ini sampai dengan tadi malam orang banyak bertanya kepada saya, Pak Ganjar datang enggak? Aku malah orang itu undangan nih. Terus ini kegiatan hari ini berarti sepedaan Pak sama? Lari-lari. Ya sepedaan dong. Cukup? Pak, ada ucapan untuk penetapan hari ini kepada Presiden terpilih, Pak? Saya kira Anda harus melihat statement saya di MK. Cukup? Nasib hak angket, Pak. Hah? Ini kan nasib hak angket gimana? Oh, karena kan itu di parlemen. Oh gitu. Ya. Kemarin kan saya bukan anggota Dewan Cuan. Jadi nanti biar partai dan parlemen yang membahas. Tugas saya dengan Pak Mahfud sebagai prinsipal harus berhenti pada level putusan MK karena itu final and binding. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Ya, Mahfud juga memberikan klarifikasi atas ketidakhadirannya ke acara penetapan Presiden dan Wapres terpilih di KPU. Ya, ini banyak yang bertanya kok Pak Mahfud tidak hadir di KPU saat rapat penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Ya, saya menyesal juga tidak bisa hadir, tetapi saya tidak tahu kalau ada undangan. Baru setengah jam sebelum acara dimulai itu ada pemberitahuan lewat telepon, ini Bapak ke KPU tidak ada apa, saya bilang.
Ya, terus diberitahu acara penetapan. Jadi waktunya tidak ngejar, jadi saya tidak tahu kalau ada undangan. Meski begitu tidak mengurangi rasa hormat saya mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran yang telah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024 sampai 2029. Selamat bertugas. Nah, saya sendiri memang tidak tahu agenda-agenda seperti itu karena mungkin sudah LO kami juga kurang begitu aktif, sementara saya sendiri sudah mulai banyak kegiatan sejak vonis MK 2 hari yang lalu itu. Saya sudah banyak membuka komunikasi lagi dengan teman-teman yang selama ini saya tutup agar tidak dilihat sebagai tendensi politik. Saya kan punya banyak teman di berbagai kalangan, tapi selama running untuk pilpres cawapres saya menyatakan tidak usah ada kontak-kontak dulu sebelum ada penetapan dari MK. Itu aja dari saya. Makasih. KPU menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan presiden dan wakil presiden terpilih dalam rapat pleno KPU Rabu 24 April 2024. Namun capres dan cawapres nomor urut 3 tidak hadir lantaran tidak mendapatkan undangan, sehingga hal ini pun ditanggapi oleh Komisioner KPU Idam Holik. Capres dan cawapres nomor urut 3 tidak hadir dalam rapat pleno agenda penetapan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih. Paslon nomor urut 3 mengungkap bahwa terlambat mendapat undangan, sehingga hal ini pun ditanggapi oleh Komisioner KPU Idam Holik. Idam Holik mengatakan bahwa surat undangan sudah dikirim melalui dua metode, konvensional dengan bentuk hard copy dan digital lewat email surat elektronik. Idam menegaskan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi langsung dengan LO atau Liaison Officer paslon nomor urut 3, lalu tim TPN 03, serta pihak sekretariat tentunya sudah menerima undangan tersebut. Dan itu sudah dilakukan sejak kemarin sore. Dan apabila memang ada keterlambatan, tentunya ini juga sebenarnya kami tidak inginkan. Semalam kami sudah berkomunikasi langsung, khususnya saya berkomunikasi langsung dengan LO, pasangan calon presiden wakil presiden nomor 3, dan beliau sudah menerima surat yang kami kirim dalam bentuk soft copy semalam, ya. Dan pihak sekretariat tentunya lebih dulu berkirim surat kepada tim kampanye paslon nomor 3. Surat undangan itu kami kirim satu persatu sesuai dengan undangan yang dituju, jadi tidak disatukan. Dari Jakarta, Putu Bagus, Guntur Sulkarnadi melaporkan.